Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kali ini saya akan mencoba add ya kamera ACTi ke sebuah NVRT Andi. Jadi beda merek ya, ini NVRT Andinya. Nah, nanti ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Langsung saja ya, kita sudah koneksikan, langsung kita menuju ke sini. Bagian kamera. Oke, bagian kamera di sini. Oke, kita langsung set saja. Nanti dia akan ketemu IP-nya. Nah, ini sudah ketemu. Protokolnya ONVIF, langsung saja kita checklist, kemudian kita add. Setelah itu kita add, dia akan muncul di sini. Kita klik edit. Kita pastikan untuk admin user dan passwordnya sama ya. Jadi untuk ACTi itu defaultnya adalah 123456. Oke, kita passwordnya disamain dulu, 123456. Oke, kita confirm. Nah, tapi setelah diedit ternyata tetap tidak connect, kita fix saja. Di sini no video. Nah, permasalahannya apa nanti akan saya jelaskan. Kita akan menuju settingan di ACTi dulu seperti itu. Oke, kita menuju ke ini settingan. Setelah menuju settingan, kita menuju ke bagian network ya. Ini network. Oke. Terus di sini ada RTP. Nah, di sini RTSP Authentication kita disable. Kita disable, kemudian apply. Oke, setelah di apply, kita tunggu beberapa saat. Nah, dah, maka gambarnya muncul ya, seperti itu. Jadi, seperti itu cara add kamera ACTi ya, agar bisa ya muncul di NVR lain. Jadi RTSP-nya harus atau authentication-nya harus kita disable. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.